Everybody, di sini saya Zila ingin bermain Ultraman Nexus. Karena Ultraman Cosmos kan saya nggak ada game tersendirinya. Langsung saja kita mulai story modenya. Oke, ini adalah human host yang pertama dari Ultraman Nexus guys ya. Oke, langsung saja kita skip karena kita langsung ingin bertarung. Lama ya loadingnya ya guys. Oke, kita lawan tentakel lah, nggak tahu lah depan, nggak tahu namanya guys. Kita harus lawan, langsung aja kita lawan guys. Mati. Mak langsung dikasih mati kau. Oke, langsung saja kita berubah menjadi Junis Red. Set, langsung saja kita skip guys. Nah, oke, langsung saja kita bantai musuh ini. Gerder. Yuk. Pam. Pam. Langsung saja kita kasih kosen kedua dari Ultraman Nexus Junis Red. Kok nggak bisa? Mak, curang. Oke, langsung saja kita kasih kosen yang tak jadi tadi. Set. Pam. Langsung easy banget. Monster pertamanya guys. Oke, langsung saja kita lawan musuh selanjutnya. Ini nggak tahu apa. Kita langsung saja skip. Oke. Langsung saja kita masuk ke episode kedua. Lama kali loadingnya. Oke, kita lawan. Waduh, monster kepala tiga ini nggak tahu apa namanya. Oh iya, namanya Garbeos. Ya, Garbeos. Oke. Aduh. Ini mati kau. Nah. Oke guys, langsung saja kita berubah menjadi Junis Red. Siap, langsung saja kita skip. Langsung saja kita bertarung. Mati kau. Set, kita langsung saja. Langsung saja kita kasih combo. Combo 1, 2, 3. Mati kau. Aduh, pam. Kok gak berkurang ada? Wah, kita disantet. Pantes gak berkurang. Langsung saja kita matiin guys. Mati kau, setan. Mati, easy banget. Darahnya kayak berkurang. Gisek, kayak santet. Curang. Langsung saja kita skip. Dan kita melawan musuh selanjutnya ya guys. Oke, siapakah musuh selanjutnya ini? Kita langsung saja skip. Wah, Dark Force guys. Oke, langsung saja kita lawan musuh ini. Apakah easy game atau hard win? Oke, langsung saja kita bantai. Lama wak loadingnya. Mak, darahnya 350 guys. Duh. Oke. Langsung kita lawan lagi guys. Kita kasih combo. Kita mundur dulu. Kita terbang, langsung saja kita bantai. Nah. Langsung saja kita banting dia. Oh, dia menghindar. Kita langsung juga menghindar. Kita menghindar dulu, kita terbang. Iya, mati kau. Oke, timer itunya udah nyala. Langsung saja kita maju ke CP itu guys. Oh, darahnya tinggal sedikit. Langsung saja kita kasih kosen. Kosen utama, bukan kosen ya, apa ya, lupanya namanya. Kosen ini utama.
Okay, easy ternyata guys. Langsung saja kita lawan yang musuh selanjutnya teman-teman. Okay, episode 4 kita melawan. Tidak tahu lah mana ini. Enak banget Ultraman Nexus guys. Enak banget pakai ini. Oh yang masih kayak gitu. Sakit kali. Duh. Langsung saja kita terbang, langsung kita kasih pom. Duh. Mak sakit. Sakit kali. Wah, enggak kena teman-teman. Haha. Langsung saja kita berubah menjadi Junis Red. Tetet. Langsung kita skip. Oke, apakah kita menang guys dengan darah segitu? Kita kasih combo. Langsung saja kita. Oh, dia belum hilang. Oh, dia di sini. Langsung saja kita lawan. Aduh. Kali. Timer kita udah nyala, guys. Langsung saja kita kasih kosen utamanya. Bukan kosen, apa sih lupa lagi. Dar. Langsung mati guys. Oke. Kita skip dulu. Siapakah lawan selanjutnya guys? Kita langsung saja ingin menengoknya. Tutut. Oh, oke. Episode 6 ya. 6 kayaknya. Wah, 5 guys ternyata. Oke. Langsung saja kita lawan. Mak, ini susah guys. Duh. Langsung saja kita lawan. Duh. Wah, hampir aja kita kena guys. Panjang banget itu kan. Tembak kali. Langsung saja kita lawan memakai combo utamanya tuh. Tembang. Oke, langsung saja kita berubah menjadi Junis Red. Cepat. Oke, langsung saja kita lawan. Mati kau. Duduk. Langsung saja kita terbang. Langsung saja. Kita kasih jurus utama dari Junis Red. Ya, jurus utama pokoknya lupa kita namanya, guys. Beda ini masih ada, kita spam dan O aja. Kita spam. Dia nak makan itu. No. Episode 1 sampai episode 4 kita easy win. Easy guys. Game ini easy hard. Kadang susah, kadang easy. Mak, lawan siapa kita ini? Aduh. Langsung saja kita nengok. Mak, Dark Mephisto guys. Kita langsung saja skip. Ingin melawan Dark Mephisto. Oke, langsung saja kita menunggu loading. Lama waktu loadingnya guys. Oke, darahnya 350 guys, banyak juga. Langsung saja kita kasih combo. Kita terbang. X, langsung saja. Peta, X. Mati kau. Langsung saja kita. Oh my god, dia kasih di bar 2. Bar keduanya guys. Akhir 2. Padahal dia belum tumbuk loh. Kita main sabar guys, karena kalau kita main sabar biasanya ini enak. Jangan dulu mati barnya. Tunggu darahnya 80. Kalau udah 80 pasti mati. Jadi kita nyicil dulu guys. Baru 91. Oke, udah 73, langsung aja kita kosen. Semoga nggak dihindar guys. Kalau dihindar pasti nggak mati. Belum mati karena dihindar. Ya, dihindar.
kan belum mati. Oh enggak dilihat ya pasti. Wah, ada bok kawan dia, guys. No 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 no. No 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 no. No no no. Nah, menang. Untung darahnya udah sekarat, guys. Kita kasih tadi. Dia langsung kabur. Oke. Langsung saja kita masuk ke episode berapa tuh? 7. Nah, kita melawan. Wah, darahnya banyak, guys. 400-an. Nah. Ini susah, guys. No 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 no. Mau sakit kali. Wah, ini susah, guys. Wih, kita kok kayak gitu. No 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 no. Nah. Nah, langsung saja kita terbang langsung ke lantai. Mati kau. Oke, langsung saja kita berubah menjadi Junis Red yang berwarna merah. Wah, ini agak susah, guys. Darahnya masih 200-an. Aduh. Langsung kita lawan. Mak. Oh. No. Oh. Kita kasih aja, guys, karena dan mengicilnya lebih kuat. Siap. Bam. Oke, dari kita sudah sekali juga, guys. Duh. Sudah nyala timer kita. Duh. Ini santet. Benar deh, musuh nggak kurang kali. Langsung deh kita kasih kosernya, guys. Biar langsung menang. Bam. Oke, di sini kita hard win ya, guys. Susah kali, boy. Oke, guys, cukup di sini videonya. Jika kalian suka, like and comment and subscribe. Udah, sampai jumpa di video selanjutnya.